bilang sih Nagita Slavina itu sosok yang tegar dan gak susah nangis. Ya kalau saat ngadepin masalah rumor perselingkuhan Raffi sama Ayu Ting Ting sih mungkin Nagita gak pernah menintikkan air mata. Dia tenang dan malah tetap menebar senyum. Tapi kalau hadapi Rafathar, bagi Gigi pasti mewek-mewek tuh. Loh, emangnya ada apa sama Rafathar? Katanya sih Mbak Gigi sedih karena selalu ingat setiap malam saat berdoa tuh Rafathar selalu nyebut-nyebut nama papanya Raffi Ahmad. Katanya Gigi sedih banget kalau ingat doa Rafathar itu, soalnya setiap kali mau tidur malam papanya masih di tempat kerja. Jadi Mbak Gigi tuh nangis karena Rafathar atau karena kangen dipeluk sama Raffi. Ya satu paket lah ya.